Siapa sih yang nyangka kalau ternyata nih ya seorang pembalap sekaligus suami dari Sisi Priscilla yaitu Rifat Sungkar ternyata suka memasak. Dan bahkan ya karena kegemarannya tersebut sekarang dia punya usaha di bidang kuliner. Bisnis apa? Langsung kita lihat. Menjalani bisnis sampingan menjadi salah satu hal yang saat ini cukup banyak dilakukan oleh beberapa selebriti. Termasuk salah satunya adalah suami dari aktris Sisi Priscilla yaitu Rifat Sungkar. Di luar profesinya sebagai pembalap, saat ini Rifat sedang giat menjalani bisnis sampingannya yaitu dengan membuka usaha makanan berjenis ayam panggang. Awal mula bisnis ayam ini sebetulnya diawali dengan karena saya suka masak, kemudian saya suka mencoba makanan, yang ketiga saya suka traveling. Somehow waktu itu saya sempat tinggal di Australia untuk sekolah. Dan saya tergila-gila sekali dengan roast chicken. Nah di Indonesia, roast chicken ternyata nggak terlalu populer. Jadi akhirnya saya menemukan partner di Bali. Dan kita udah bicara banyak. Taste-nya luar biasa enak menurut saya. Jadi kita partner. Usaha yang baru dirintisnya kurang lebih 1 bulan ini, Rifat mengaku masih harus banyak belajar untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Surprise juga sejak buka baru. Sampai hari ini kita persis 3 minggu buka, animonya cukup sensasional ya. Kadang-kadang suka di atas dugaan kami, jadi ya kita masih belajar crawling gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan customer. Dan kami memang berencana akan segera membuka ya sekian banyak outlet dalam waktu dekat. Karena ini kan bukan bisnis besar, ini cuma kios, 1 kios di Santa, 2 kios gitu. Jadi bisnisnya kecil-kecilan, tapi insya Allah kita konsepnya retail bisa kebeli sama semua orang. Sang istri Sisi Priscilla juga turut berperan dalam bisnis usaha yang dijalani oleh Rifat Sungkar ini. Kebetulan Sisi follower Instagram, Twitter, Facebooknya luar biasa banyak, tapi di luar promosinya melalui online yang Sisi punya, Sisi juga masak sendiri. Iya, jadi kebetulan saya sama Sisi juga suka masak, jadi Sisi banyak mendevelop ide-ide juga. Dari awal Sisi ngikutin, tapi sekarang Sisi udah mulai kandungannya mulai masuk ke 8 bulan, jadi saya bilang mohon hold dulu di rumah, kalau Sisi mau saya yang datang ke sini, saya ambilin ayamnya, saya anterin pulang. Di samping itu, Rifat mendapat dukungan penuh dari sang istri dan keluarga untuk menjalani karir barunya ini. Istri saya sih sukanya minta ampun, dia hampir setiap hari dalam 2 minggu ini mungkin dia udah pesan 10 kali kali ya. Karena dia suka sekali dengan taste-nya, ya alhamdulillah Sisi adalah orang yang betul-betul support akan bisnis ini. Kemudian keluarga saya juga, jadi harapannya untuk kedepannya bisnis ini bisa menjadi pegangan dari apa ya, dari karir saya gitu lah salah satunya. Good People, itulah tadi Rifat Sungkar yang bercerita tentang bisnis barunya. Semoga sukses untuk kedepannya ya. Enak tuh, Sar. Pakai mashed potato aja. Harus ya, apalagi suami istri. Wah, ini juga menjadi salah satu, ya tadi, save the best for last ya. Siapa tahu nanti 2-3 tahun ke depan, anak pun juga berpikiran untuk berbisnis sendiri. Benar, benar-benar sukses terus ya. Kapan-kapan mau nyobain juga nih. Deket kok di Santa. Selanjutnya apa alasan?